Cie, Tambo Cie. Tambo Cie, Tambo Cie. Jadi 5. Barang-barang juga kita selalu Tambo Cie, Mel. Oke. Okay. Dan yang paling penting adalah SUV. Karena menikmati semua track-track tersebut, kalau pakai SUV, ground clearance bagus tuh asik. Jadi SUV yang tangguh, yep, tapi butuh stylish dong. Pasti. Harus tetap gaya kan. Stylish itu penting, eksteriornya harus tough gitu loh. Okay. Warna hitam preferensi sih. Maunya hitam ya. Nah, kalau istri kamu, halo pemirsa Gotoku.com. Nah kalau istri saya Rizky Septian, kayak kamu lah, lincah-lincah gitu, city woman, kantor, rumah, tempatnya di Boot Chevrolet yang kami luncurkan dua mobil barunya. Terus ya yang pasti dia butuh city car, compact, padat gitu ya, dan juga stylish itu pasti. Dan dia punya preferensi warna-warna tersendiri yang cuma dia yang tahu. Dia kayak aku ya, sangat warna-warna yang gemes. Betul, warna-warna saja. Nah, kita udah tahu nih teman-teman media seperti dua mobil apa ini, jenis-jenis mobil apa sih ya, yang dibutuhkan oleh suami istri muda ini ya. Okay. Apakah kira-kira Chevrolet bisa menjawab kebutuhan kamu? Udah enggak sabar ya. Aku pun sudah tidak sabar untuk melihatnya. Untuk itu rekan-rekan media, selanjutnya mari kita saksikan peluncuran kendaraan terbaru dari Chevrolet Indonesia. We'll be right back.
Widodo. Yang diluncurkan kali ini adalah The New Sevel Smart Expedition Trailblazer. The New Sevel Trailblazer. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk The New Chevrolet Trailblazer and The New Chevrolet Spark. Ini benar-benar yang kita cari sih sekarang. Hitam lagi warnanya. Yang kamu mau kan? Betul sekali. Udah gak sabar lagi pasti ya. Harga. Oh, kalau harga jangan tanya aku. Mungkin aku kelihatannya tahu banget harga ya. Tapi ada ya yang lebih tahu lagi sekalian nih buat kasih tahu ke teman-teman media apa aja sih fitur-fitur yang juara dari yang di kanan dan yang di kiri kita. Okay. Ya. Untuk itu langsung saja saya akan mengundang dengan hormat Sales and Marketing General Director dari Chevrolet Indonesia. Hadirin sekalian boleh berikan sambutan yang paling hangat untuk Bapak Donald Rahmat. Hai Bapak. Halo Pak Donald, sore Pak. Looking good ya Pak. Pak, Steny udah naksir berat nih Pak. Ini dong Pak. Blazer Pak katanya ini Pak. Yang kita cari, gimana nih Pak? Ganteng Pak, benar. Bapak boleh nggak tolong diceritain ke kita dan teman-teman media apa jadi aja sih keunggulan yang ada di The New Chevrolet Trailblazer ini? The New Chevrolet Trailblazer adalah sebuah SUV petualang sama seperti Stelvio. Betul. Nah, apa yang menjadi perbedaan dari desain kiri Chevrolet Trailblazer New ini adalah desainnya menggunakan SUV DNA dari khas Amerika. Bisa kita lihat dari desain bagian depan, garis-garis lekukan-lekukan bodi, kemudian bagian depannya tampak sangat kokoh dan maco. Betul. Ini ciri khas SUV Amerika. Ya kan? Nah, tidak hanya desain, kalau kita lihat di bagian mesin, Trailblazer memiliki mesin dengan performa yang terbaik di kelasnya. Jadi kalau tadi Stanley bicara mengenai perjalanan ke gunung, glamping dan sebagainya, tentunya dengan performa mesin yang terbaik, tanjakan naik turun gunung bukan sebuah masalah. Gak ada masalah. Oke. Oke. Selain itu apa lagi tuh Pak? Tidak hanya itu, Trailblazer juga dilengkapi dengan berbagai macam fitur teknologi kelas premium. Premium ya Pak? Contohnya bisa screen mirroring antara handphone dengan audio system, kemudian kalau kita bicara tadi berpetualang satu keluarga, kapasitas 7 penumpang dengan kapasitas tempat duduk yang lapang. Betul. Kenyamanan yang tinggi dan jangan lupa bahwa memiliki fitur safety yang terbaik di kelasnya. Karena banyak fitur-fitur safety kelas premium yang ditanamkan pada Chevrolet New Trailblazer. Betul sekali. Saya dengar ada namanya Forward Collision Radar atau apa ya Pak? Forward Collision Alert ini adalah salah satu fitur kelas premium yang kita sematkan pada Trailblazer. Di mana fitur ini berfungsi untuk memberikan alert kepada pengemudi jika jarak kendaraan antara Trailblazer dengan kendaraan di depannya terlalu dekat dan berbahaya. Pas sekali nih, kalau lagi dipakai sinyalnya kadang-kadang gitu, perlu banget Pak. Oke, harganya Pak, harganya. Harga penting. Sebagai sebuah SUV dengan ciri khas desain DNA SUV khas Amerika, kami ingin memberikan value yang lebih kepada customer-customer penggemar SUV di Indonesia. Okay. Dan kami meluncurkan Chevrolet New Trailblazer ini dengan harga... Menarik. Saya udah mulai menghitung angkanya, digabungkan dengan yang ini nanti Mel. Ini juga mau dibungkus Pak, coba. Buat istrinya Pak, kalau dia beliin mobil buat aku bisa disampirin istrinya dong. Boleh sih yang Mel. Yang ini Pak, yang New Chevrolet Spark, kita pindah yuk Pak. Kalau The New Chevrolet Spark ini adalah sebuah city car. Ya. Ini adalah salah satu city car favorit di dunia. Desainnya sangat stylish, fashionable, bisa kita lihat sama-sama ya. Yep. Desain bagian depannya stylish banget, fashionable banget, dan pilihan warnanya bisa kita lihat ini adalah warna Mary Berry Me. Betul, Mary Berry Me. Ini unik banget warnanya. Unik banget, sangat atraktif, dan kita punya 6 pilihan warna yang sangat atraktif. Asik. Selain warna. 6 pilihan warna, Stan. Soalnya dia suka ganti-ganti kan atas bawah sesuai dengan tas. Nanti harus 6-6 ya kayaknya. Jadi kamu mau beli 6 mobil ya? Pusing gitu. Pak, boleh nggak langsung kita tahu ini harganya berapa, Pak? Value-nya dulu kita lihat. Value. Nah, dengan city car seperti ini, memiliki engine performa yang sangat baik meskipun city car, jadi performanya baik untuk bisa Akselerasi dalam kota.
teknologi juga. Mas Agri Toto, untuk ulasan selanjutnya nanti bisa disaksikan di website kami, gritoto.com. Pasti bakal diulas habis-habisan tentang mobil baru Chevrolet ini. Terima kasih telah menyaksikan Gritoto Live kali ini. Saya Rizky Septian melaporkan dari Tapi dengan fitur-fitur safety yang terbaik. Yes, 2018 Tangerang Selatan. Meskipun kecil tetap ramai.